Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Apika MC, Apika Motor Channel ya. Jadi di sini kesempatan hari ini kita lagi ada bongkaran untuk rasio untuk PGR new. Mari, motornya seperti ini, motornya PGR new ya. Ya kondisinya seperti ini dari bongkar ini 2000 kisaran 2006-2007 2008 untuk peganya ini. Nah ini kita lagi tahap pemasangan dan pembongkaran. Nah ini remukat nih motornya, motorannya bejibun ya. Ini yang menyebabkan ampas kopling sering habis, sering selip, satelitnya suka kemakan. Nah ini karena gesekan kotorannya tuh menumpuk di bagian seluruh bagian motor ini ya. Ini udah kita bersihkan. Ini berantakan, bengkelnya lagi di dapur ya, maklum bengkel dapur ya. Jadi kesempatan ini kita berbagi tip ya. Jadi untuk user Yamaha Vega, Krypton maupun Vega R, MX dan ya keluarga besar Yamaha lah intinya. Jadi untuk pembongkaran rasio ini, jadi teman-teman nggak perlu takut untuk melepas dalaman rasio. Untuk biasanya penggantian kontrot ya, alias stang sehernya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu takut nih kalau rasionya ini akan bubar. Nah karena di sini ada kancingannya, ada klip kancingan sepi ya, jadi nggak mungkin lepas dia. Nggak seperti motor Honda, pabrikan Honda, dia ketika kita belah dia langsung bubar ya, karena nggak ada kancingan. Dia ya modelnya ring-ring semua. Dan juga ringnya tuh banyak ya, ada ring, ya ringnya ada banyak, bertumpuk-tumpuk lah intinya. Jadi untuk tipe Yamaha ini ya, teman-teman nggak perlu takut kalau mau bongkar sendiri, ya nggak bakal nggak kesusun gitu ya, nggak bakal nggak nyala motornya, karena Yamaha ini simple. Nah, ini untuk gear as koplingnya, di rasio di as kopling ya. Nah ini ada ring. Mesinnya ada ring, jadi ini nggak ada kancingan untuk di as koplingnya, di as rasionya ini. Jadi ketika ini lepas ya nggak apa-apa, lepas aja gitu ya. Jadi penyusunannya nggak mungkin kebalik. Nah ini seperti ini, dia nggak mungkin kebalik. Nah kalau dia kebalik ya seperti ini, nggak turun ya, nggak nyangkut, dia bunyi terus. Jadi ini artinya gearnya kebalik. Nah, cukup dibalikin aja, nggak mungkin terselip ya. Udah ada tempatnya masing-masing. Ini, jadi nggak mungkin kan gini penyusunannya. Jadi seperti ini. Nah, tinggal ditambahkan rim lah di atasnya. Dan ini nggak lepas. Ini ada kancingannya. Ini kancingan sepi dan juga ring di situ. Jadi untuk rasio di as kopling ini jangan takut untuk menyusunnya, ini sangat mudah, cuma dua aja yang lepas. Nah ini gundul as rasionya, ini gundul as gear ya. Ini gearnya ada ya. Jadi gearnya ini ya, teman-teman user Vega R ini sering kali ganti penggantian gear paketnya, jadi merek biasa boleh sih, biasa, jangan terlalu biasa bener ya, boleh murah tapi jangan murahan. Seperti itu ya. Ya untuk gear paket untuk Vega ini biasanya kisaran 165-170 ini ya. Buat teman-teman sisihkanlah uang itu, nah 1000 sehari, masa ya setahun setengah tahun nggak kumpul gitu kan, sehari 1000 ataupun 2000 ya untuk biaya dadakan seperti ini.
biaya operasional untuk servis berkala, penggantian oli dan lain sebagainya gitu. Ya seperti anak kecil lagi ya, nabung 1000 sehari ya untuk biaya perbaikan ini. Jadi nggak kaget ketika motor rusak ya ada tabungan gitu kan. Walaupun 1000 sehari dikali 30 hari udah 30.000 gitu kan, kalau 2000 udah 60. Ya 2 bulan udah kebeli lah, nabung 2000 untuk gear paket yang originalnya. Jadi nggak seperti ini rusaknya. Ini karena dia untuk gear paket di bagian depan itu dia nggak presisi. Nah ini gearnya nih, untuk gear itu dia nggak presisi. Ini kita coba, nggak bisa masuk. Udah kita gerinda kemarin dan kita karena di las paten, di lasnya nggak titik aja, dia full ya, penggantiannya cukup dipotong aja di gerinda ya, gigir. Ini habis sampai sini. Jadi ini yang baru, merek sedang, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga. Ya kalau bagus ya original ya. Jadi untuk askir ini originalnya sekitar 550 ya, itu harga listnya untuk askir ini. Lumayan nih. Kalau ini ya merek sedang, nggak terlalu bagus dan juga nggak terlalu jelek nih, ya, sedang nih. Jadi kita mau ganti nih untuk askirnya. Nah askir ini ya walaupun jelek juga, yang penting gear paketnya itu usahakan original. Walaupun nggak original ya merek-merek ya udah berkelas ya, udah lisensinya ya, seperti Aspira, NPP ataupun Pedral dan lain sebagainya. Jangan beli yang model biasa, biasa banget ya, di bawah harga 100 itu ya udah paling biasa lah ya. Kayak yang bagusnya di atas 100 ini. Jadi ini kita mau buka, ini kancingannya. Ini jangan takut untuk teman-teman, nah seperti ini penyusunannya. Jadi teman-teman nggak perlu takut, ini tinggal buka aja nih. Dia nggak bakal juga ini slip. Nanti kita buka mana tangklip ini. Aduh, tangklip. Wah, tangklipnya kotor. Jadi untuk teman-teman user Yamaha Vega, Krypton ataupun Vega ZR dan lain-lain. Nah, keluarga Yamaha intinya. Jadi nggak perlu takut buat pemula maupun ya buat user ya yang mau coba-coba buka ya. Karena di motor ini sangat simpel gitu ya. Jadi nggak perlu pusing. Aduh, tangnya jelek nih. Tangnya udah berapa kali potong nih. Jadi nggak perlu pusing nih buka, untuk buka dan nyusun untuk gear rasionya. Nah, ini udah terbuka untuk klipnya. Di sini ada ring. Ini. Pastikan pasti ya kalau teman-teman buka, di sini pasti ada bekas ring. Jadi ya, kalau kita logikanya aja, ya ini klip nggak mungkin kan, klip ini menutupi bekas ini. Pasti di sini ada ring. Nah, gitu aja. Cara mengingatnya ya mudah. Nanti kita bersihkan kan nih. Di dalam sini masih kotor. Nah, di sini sudah kita bersihkan tadi di sebelumnya. Yes, gini aja biar teman-teman nggak lupa nih seperti ini. Di sini bos pusing ya, pusing yang di dalam biar nggak beblak, dia ada pusingnya nih. Nah, ini ada nggak ada ya? Ini ada ring, ada ring ya. Ini ada ringnya. Ini kalau di Honda ada ring seperti ini dan juga ada ring, ada gerigi itu ya ringnya. Ini nanti kita bersihkan semua, nanti tinggal kita cuci, kita bersihkan biar maksimal bersihnya. Dan di sini ada klip lagi nih. Jadi klipnya kita buka aja.
Jadi teman-teman harus punya tang seperti ini. Ini udah jelek ya, udah sering kali dipotong, jadi perlu beli baru lagi nih. Udah pendek juga. Duh, ngel. Oh, minta ganti baru ini. Oke, jadi pelan-pelan aja. Kudu sabar ya, karena tang ini jelek. Udah gak presisi lagi. Udah sering dipotong di gerinda ini. Jadi kudu sabar ini. Oke, kita coba gerinda dulu nih. Ini tang klipnya. Oke, jadi udah kita buka ini. Jadi saking keselnya kita sampai beli tang baru, tang klip bukaannya. Ini merek Tekiro. Karena yang lama udah pendek ya. Udah sering kali dipotong di gerinda, dilancipin sampai susah kitanya kerjanya. Nah, ini. Di sini ada ring, klipnya udah kita buka, di sini ada ringnya nih. Ini. Adek, ngapain Adek? Oke, duh. Nah, ini. Yang lama. Ini gearnya ada mata. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1. 16 kali 2 tambah 1, 33 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1. Oke, 16 sama kali 2 tambah 1. Ini kita ganti ya merek sedang, karena yang originalnya lumayan mahal, 550 untuk originalnya. Jadi kita beli ini merek Mitsuba standar, nggak jelek ya, juga bagus. Ini kita langsung pasang aja. Nah, seperti ini. Karena untuk Jupiter dan Vega ini sama. Ya, di sini ada ring, kita masukkan ringnya dulu. Lalu kancingan sepi. Ini. Kalau alatnya bagus, kerjain juga mudah. Ya, misalkan klip ini bisa diputar ya. Artinya kalau dia bisa putar, udah masuk di siringnya. Oke, lanjut gear ini, gear mati. Nah, ini pemasangan seperti ini. Jadi kalau kebalik dia nggak bisa ya. Tuh, dia mentok. Mentok seperti ini. Jadi untuk pemasangan ini jangan takut nggak kepasang ya. Ini gearnya ketemu dengan ini, cuma kan lubangnya. Kalau dia kebalik juga, ya dia nempelnya nggak bisa masuk gigi ya. Jadi seperti ini pemasangannya. Lanjut ke bushing. Ini bushing ini biar nggak oblak ya. Ini kan gear putar. Oke, lanjut ke ringnya. Dan juga ini penutup kancingan sepi. Jadi untuk tipe Yamaha ini simple, nggak perlu teman-teman takut kalau mau buka sendiri. Jadi usahakan ini sepinya bisa diputar, artinya dia udah masuk ring, masuk siringnya dia, cuakannya. Udah pastikan dia kencang. Ini ada gear putar, gear mati. Ini gear putar.
Ini kirim masih serat karena ini masih baru ngangkir matinya. Dan untuk as koplingnya ini, rasio yang di kopling ini sama aja. Ini nggak mungkin ketukar untuk posisinya. Kalau ketukar dia nggak bisa masuk gigi. Ini masuk apa? Akan bunyi seperti ini ya. Karena ini nyenggol antara ya asnya ini. Nah jadi seperti ini. Ini as ketemu as ini. Lanjut ke penutup ini ada ringnya. Ini nggak ada kancingan, jadi ini buyar ini dua gear ini. Oke, kita tinggal pasang aja. Waduh, kotor. Kotor sekali. Oke, crankcase-nya kita pasang dulu. Nah, ini kalau bisa teman-teman nih pemasangnya harus barengan biar enak, biar memudahkan si gear as kopling ini, ringnya ini sering lepas nih kalau satu-satu ya. Nah ini kita barengan aja. Baru juga dia omongin udah lepas dia. Oke, udah terpasang. Jadi untuk stopper ini yang pendek ya. Yang pendek ini ada L. Jadi R ini di as kopling. Ini kita pasang-pasang aja. Ini yang panjang ada R. Ini posisinya. R apa? Oke. Jadi ini nggak mungkin terbalik. Kalau terbalik ya nggak masuk ke siringan gentongan. Ini seperti ini. Tinggal kita pasang. Ini kan ada pel dan juga tonjolan untuk switch netral. Jadi belum kita pasang. Nanti sekalian kita ganti untuk o-ring switchnya. Ini langsung kita pasang aja. Nah ini tonjokannya ya. Siringannya yang paling bawah kita masukin biar enak, paling mudah ya. Oke, udah terpasang untuk bawahnya, nggak terlihat ya. Jadi kita putar kameranya dulu. Ini kita udah masuk di siringan, ini diangkat aja gearnya nih. Ini tinggal stopper yang panjangnya. Nah ini lepas. Tinggal kita pasang pennya. Jadi pen yang panjang ini ada kancingan, yang terpanjang ini bagian bawah. Ini. Ini mentoknya sampai sini. Ini karena ada space untuk main, untuk dia masuk gigi ya. Putar ke kiri terus, putar ke kiri dia akan netral. Ini agak berisik karena kondisi rasionya udah kering semua ya, udah kita cuci. Ini dikasih pelumas oli dia akan lebih halus lagi suaranya.
Oke, mungkin video singkat ini bisa bermanfaat buat pemula maupun user Vega yang mau bongkar rasio askirnya gundul dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan takut nggak terpasang ya, karena untuk tipe Yamaha ini sangat simpel, ring-ring kancingannya sangat sedikit gitu ya. Oke, ini udah netral, posisi netral, aman, tinggal pasang bandulnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.